Saudara, keputusan kerajaan untuk tidak membentangkan RUU anti-lompat parti yang sepatutnya dijadual esok di Dewan Rakyat bagi memastikan ia tidak bercanggah dengan peruntukan perlembagaan. Kajian serta penelitian perlu dibuat termasuk implikasinya yang melibatkan prinsip demokrasi dan kedudukan wakil rakyat. Ya, Atika Ismail mendapatkan pandangan pakar perlembagaan bagi mengupas isu tersebut. Perubahan kerajaan sebanyak dua kali sejak pilihan raya umum ke-14 memberi kesan kepercayaan rakyat dan masyarakat antarabangsa terhadap keutuhan kerajaan. Justru, RUU anti-lompat parti dilihat sebagai solusi dalam memastikan kestabilan politik boleh dicapai sekaligus memelihara mandat rakyat. Ini perlu kerana perlu ada kestabilan dalam kerajaan, ya. Khususnya memastikan parti politik yang memenangi suatu pilihan raya tersebut dapat menubuhkan kerajaan dan terus stabil dan mantap tanpa diganggu oleh krisis dalaman parti yang boleh menyebabkan wakil-wakil rakyat parti keluar dari parti dan menyokong parti pembangkang atau menyokong parti lain. Selain itu, perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh kebebasan berpersatuan perlu diteliti sebelum RUU anti-lompat parti dilaksanakan. Jadi isu lompat parti ini mempunyai perspektif yang berbagai dan sebab-sebabnya pun banyak dan tidak semestinya kerana salah laku ataupun salah masalah disiplin, tapi pertentangan dalam pendirian, pertentangan dalam ideologi dan pendapat juga boleh menyebabkan seorang wakil rakyat keluar dari parti mereka. Pada tahun 1992, pihak Mahkamah Agung pada waktu itu pernah memutuskan bahawa undang-undang yang berkaitan dengan anti-lompat parti yang terdapat di dalam Perlembagaan Negeri Kelantan sebagai tidak sah dan tidak dapat berkuat kuasa kerana bertentangan dengan konsep kebebasan berpersatuan yang terdapat dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam hal ini, mahkamah telah membuat satu tafsiran yang agak luas berkaitan dengan prinsip kebebasan berpersatuan. Sementara itu, pelaksanaan RUU anti-lompat parti juga dilihat dapat mengekang dari salah laku rasuah. Ini untuk menghalang berlakunya risiko salah laku atau rasuah yang berkaitan dengan lompat parti ini. Walaupun mungkin sukar untuk kita buktikan, tetapi tindakan-tindakan lompat parti yang berlaku ini seringkali dikaitkan dengan sogokan, rasuah atau tawaran-tawaran jawatan yang tentunya menjadikan ahli politik meletakkan kepentingan diri mereka mengatasi kepentingan rakyat. Menangguhkan pembentangan RUU anti-lompat parti bukan langkah melengahkan. Sebaliknya, ia mencerminkan ketelitian kerajaan serta mengelak sebarang percanggahan dari aspek perundangan pada masa akan datang. Atika Ismail, Berita RTM.